Satu, dua, tiga, empat, bitch. Kasih jampi-jampi. Nice. Oke, dia jatuh guys, langsung guys, eksekusi guys. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basuda. Dan kali ini guys, kita akan memainkan kembali God of War Chain of Olympus, di mana gue ada persis di depan boss terakhir kita, istri Hades yang cantik dan semok, Persephone ya. Alright, kita lihat dulu cutscene-nya. Punggungnya mulus sekali dan belahannya yang okay. Dan dia bertransformasi menjadi dewi perang gitu ya. Jadi sekali lagi gue bikin ini buat teman-teman yang ketinggalan live streaming gue, karena ini udah gue live stream waktu itu ya. Tapi gue udah agak-agak lupa coy cara mainnya, tombol-tombolnya, jadi mungkin gue agak sedikit menurun skill gue gitu ya. Alright. Ada Titan juga ya. By the way, itu Atlas guys ya, Titan terkuat di dunia guys. Alright guys, boss terakhir dari God of War Chain of Olympus, let's go. Tata, gue fokus dulu ya. Loh, mana dia? Udah terbang ke atas nih. Emang ada lagunya guys ya. Okay. Kena lagi gua. Bangun, bangun. Slow, slow. Oh shit, kena batunya cuy. Gua lagi guna-guna itu. Dua kali dong. Let's go, let's go. Ini gak takut gue sama batu lo ya. Kambing hinder dong. Kena lasitnya cuy. Kerja lo lempar batu mulu, mentang-mentang lo cakep. Sini dari deket, ayo. Oke, cutscene guys. Mau dicipok kita. Langsung cepet tekan L sama R. Ini sebenarnya di PSP guys, cuma gue mainnya pakai emulator. Kaget gue, iya gue lupa guys, si Atlas menyerang kita. Mampus lo. Ini guys ya, si Persephone jadi dibantu sama Titan terkuat di dunia, si Atlas. Jadi kita mendapatkan kekuatan kembali kita, dan kita akan melawan Persephone di form kedua, di mana dia akan main jarak jauh cuy, kayak Banshee. Jadi bukan Banshee, dia cewek cuy. Oke, salah gue, maaf. Mam-mam tuh ya. Langsung guys, kalian jumpy-jumpy guys ya. Kabur, kabur, kabur. Oke, laser kematian, awas. Sini. Ayo, jatuh lo ya. Kasih langsung jumpy-jumpy. Serang biasa aja guys. Oke, dia pindah ini. Kita harus nangkis lebih banyak nih. Aduh, salah gue, bangke. Bangke. Nah, itu ya. Timing gue agak salah tadi guys. Satu. Oke, dia lagi. Dua. Oke, dua kali kali ini guys. Nah, kenal lo. Sini, satu, dua, oh sekarang tiga kali guys, boom. Masih dulu. Sini. Sini berapa kali sekarang, pindah lagi loh. Oke, pindah kali. Satu, dua, tiga, empat, bitch. Kasih jampi-jampi. Nice. Oke, dia jatuh guys, langsung guys, eksekusi guys. Oke. I am a queen, I don't care bitch.
gitu guys ya. Gampang banget cuy. Jadi memang God of War yang di PSP ini emang ditujukan buat bocil cuy kayaknya cuy. Soalnya gampang banget. Karena kan gue udah mainin God of War yang 1, 2, God of War 4, yang Ascension apalagi tuh bangke buat Ascension tuh sulit guys. Jadi God of War yang di PSP tuh kayak emang didesain untuk anak-anak tuh. Nah, intinya kita udah menamatkan game ini karena kita udah mengalahkan Dewi Persephone, istri Hades, dan kita akan menyaksikan endingnya cuy ya. Alright. Dan buat kalian teman-teman yang belum tahu dan nggak tahu mungkin ya, jadi cerita God of War Chain of Olympus ini timelinenya dia itu sebelum God of War 1 guys. Jadi setelah ini langsung berlanjut ke God of War 1. Dan bahkan sebelum ini ada lagi yang sebelumnya, yaitu God of War Ascension di PS3. Di mana dewa lo, Kratos? Why do they not come to your aid? Kenapa mereka nggak bantuin lo gitu? I do not need the aid of the gods. Gua nggak butuh bantuan dewa. But my path is now clear to me. Soto emang Kratos. I will serve them, and they will keep their promise to free me. Gua akan melayani para dewa, tapi imbalannya itu mereka dewa-dewa itu menghapus masa lalu yang kelam gitu ya kata si Kratos. It is all I have. Atlas. We will meet again, Spartan. The Fates. Atlas ini adalah Titan paling kuat di dunia, guys. Seantero jagat raya. Kalau kalian lihat tuh dia ngangkat apaan? Itu bukan batu sembarangan, guys. Bukan batu kaleng-kaleng itu, guys. Itu bumi, guys. Ntar kalian baca dah. Forever. Hold the world. Menahan dunia dengan shouldernya gitu ya. The fate of Atlas had been sealed, and the goddess Persephone. Persephone udah koit coy ya. Ntar suaminya kita koitin juga di God of War 3 juga. Tuh guys ya, bayangin itu bukan batu kaleng-kaleng guys, itu bumi guys. Dan di sini Kratos bahkan mengorbankan orang yang dia paling cintai, yaitu anaknya sendiri, demi balas dendamnya guys. Karena dia udah ketemu sama anaknya, tapi dia memilih untuk balas dendam gitu. Fuck Kratos man. The sun chariot rose higher in the sky, and the might of Helios shone once again on the world. Morpheus. Nah, Morpheus ini siapa? Gue kagak ngerti. Morpheus itu dewa apa? Siapa lagi Morpheus? Satisfaction from his victory. With years of servitude in front of him, he would need to confront his past and fight to reclaim the humanity he lost on the day his dark legend was born. Dan kita sudah menamatkan God of War Chain of Olympus. Akan ada credit scene abis ini, seingat gua. Yes, ada credit scene, kita sudah tamat. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Karena abis ini, abis credit scene-nya tuh ada kayak post ending credit scene ya, ending after credit scene. Biar gaya, yang gaya-gayanya tuh kayak film-film Marvel gitu guys ya. So, ini akan langsung gua skip aja karena kelamaan. Oke, sampai jumpa di ending terakhirnya. Alright. In Memoriam Prof. V.K. Zamara Naike. Oke, mungkin itu salah satu writernya atau direkturnya, gue gak tahu. Director, sorry. Oke, kita sudah sampai di ending rahasianya. Siapapun itu ya, kita put some respect ya. Karena mereka udah berkontribusi membuat game keren ini. The Ghost of Sparta. Oke, ini kelanjutan Kratos dari yang tadi, dia ketemu Atlas dan dia jatuh di... Boom, oke. Okay. Di sini kan God of War 1. Dan tiba-tiba ada dua orang. Nah, Athena ya, Athena gue tahu Athena diambil lagi equipment-nya, cuy. Jadi siklus God of War gitu, dapat equip dewa diambil, dapat equip dewa diambil. Itu siapa yang cowok satu lagi ya? Itu dewa siapa ya? Hercules apa? Zeus kah? Gue gak tahu ya. Gue masih gak tahu yang bareng Athena itu siapa. So, ini dia ending terakhirnya guys dari God of War Chain of Olympus. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you juga buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Tentunya itu akan sangat membantu channel yang berkembang guys.
ya. Until I'll see you on the next video, Brando Winda, signing out. Bye-bye.